And alongside me is the former Arsenal and West Ham midfield player Stuart Robson. And what we have, it's Racing, and they take on River Plate. Trying to do, but he's missed the target. He should score there. He deserves to celebrate it. Oke semuanya, ini dia tampilan pertama dari Mood Football ya. Nah, ini tampilannya. Oke, di sini ada menu kick up. Ini untuk kita main-mainnya sparring. Dan juga di sini ada Legend Team. Ada Champions League. Ada juga Europa League. Ada di sini Become a Legend ya. Ada juga Master League. Oke, lengkap di sini juga udah update transfer. Di sini ada turnamen, ada cup. Udah lengkap ya di sini. Ada Premier League, Ligue 1, Serie A. Ada juga BRI Liga 1-nya dan juga udah update transfer juga ya di BRI Liga 1. Kita coba lihat satu-satu. Di sini dari Persib Bandung udah update semua ya. Pemain-pemainnya udah update. Dan di Persija juga sudah update ya pemain-pemainnya. Oke, buat download nanti ada di kolom komentar ya untuk link downloadnya. Kalian bisa download dan juga ada tutorial pasangnya di akhir video ini. Jadi tonton dulu sampai selesai, jangan di skip-skip. Oke, itu untuk BRI Liga 1 udah lengkap ya tim-timnya. Di sini sampai Dewa United juga ada. Rans dan juga Persita Tangerang. Oke, kita mari lihat liga-liga yang lain. Di sini ada La Liga ya. La Liga juga sudah update transfer. Ada Real Madrid juga sudah update transfer ya, pemain-pemainnya semua. Liga top Eropa semua sudah update transfer. Ini untuk negara-negara lengkap semua ya. Di ASEAN juga kita lihat ada Indonesia, Vietnam, Kamboja, Singapura, Myanmar, Malaysia, Filipina, dan Thailand.
kita lihat timnas kita. Di sini juga pemain-pemainnya udah update ya. Mark Locke, Abimanyu, Irianto, Kabuaya, Elkan Bagot, Jordi Amat juga sudah ada. Sandy Walsh juga sudah ada ya di sini lihat. Oke, kita lihat di Premier League semua. Dari klub Arsenal juga sudah update semua ya. Ada Saliba. Jorginho juga sudah di Arsenal ya. Untuk Chelsea juga sudah update di sini. Ada Zoffeli, ada Modric. Dan Enzo Fernandez juga sudah ada di Chelsea ya. Ini udah update terbaru. Dan lengkap juga klub-klub di top Eropa. Oke, mari kita coba untuk bermain bagaimana gameplaynya. Ini jersey-nya pun udah terbaru ya, dari BRI Liga 1. Dan untuk stadion pun udah banyak banget ya, stadion Indonesia. Di sini ada Gelora Bandung Lautan Api, Gelora Bung Karno, dan JIS pun sudah ada ya. Di sini kita pakai Gelora Bandung Lautan Api, stadion dari Persib Bandung. Bisa kalian lihat tampilan stadionnya pun sudah nuansa-nuansa Indonesia banget ya. Ini nuansa stadion Bandung Lautan Api. Banyak juga tuh banner-bannernya. Ini dia tampilan awal. Bisa dilihat nuansa Indonesia banget ya. Kemarin lihat untuk jersinya udah terbaru ya, dan muka-muka pemainnya pun sudah ya lumayan mirip lah. Jadi sini ada David da Silva ya. Oke, di sini ada Ciro membawa bola. Oke, sendirian dia, kita set. Oke, masih di blok Andri Tani. Dilihat di sini dari sisi corner pun bendera corner sudah berlogo Persib ya. Saya lihat tribun-tribun atas pun sudah banyak logo-logo Persib. Ini sudah dibuat nuansa-nuansa Indonesia ya.
pertama kalian ekstrak dulu ya file ISO ini. Kita ekstrak dulu di folder ISO. Di sini lalu di game kita ekstrak di sini. Oke, selesai di ekstrak, kita masuk ke foldernya. Lalu di sini ada kamera, kita ekstrak juga di sini aja. Nah di sini ada dua pilihan, ada kamera jauh atau kamera normal. Kita pakai yang kamera jauh aja. Ini kita tekan, kita potong, kita taruh di folder PSP game, di folder yang paling atas ya, yang si setir. Paste aja. Oke, ganti. Selesai, lanjut kita ke lanjut ke tekstur. Kita ekstrak juga teksturnya. Ekstrak ke folder PSP. Folder PSP lalu di tekstur sini, kita ekstrak di sini aja. Oke, selesai ekstrak tekstur, lanjut kita balik lagi ke folder tadi. Udah di folder tekstur, udah ISO sudah, dan sekarang tinggal save datanya. Oke, save data kita ekstrak aja di sini, folder save data, ekstrak dari sini. Oke, selesai untuk install game-nya, sudah selesai. Mari kita coba di PSP aja, emulator. Oke, sini ini udah di dalam PSP-nya ya. Oke, di sini kita tahan aja file game-nya, lalu ke game setting. Di sini kita pakai OpenGL. OpenGL sini 3 kali PSP, lalu di sini full screen di cangkangnya. Oke, semua normal aja, tadi dirubah. Lalu kita pilih ke sistem. Sistem di sini kita ubah bahasa dari Inggris ke Spanyol, Amerika Latin. Kenapa harus dirubah ke sini? Karena kalau misalkan kalian nggak ubah, nanti layar game-nya bakal hitam aja ya, nggak bisa masuk ke dalam game-nya. Oke, di sini selesai. Kita kembali lalu kita play. Nah, di sini kan game-nya udah full screen ya. Kalau misalkan ada dari kalian yang masih belum full screen, setelah dicentang tadi, kalian kembali di sini aja caranya. Kalian kembali, lalu di tampilan sini kalian masuk ke sini, lalu ke sistem. Kalian rubah dulu bahasanya ke bahasa Indonesia ya, biar gampang. Nah, ini udah dirubah bahasanya. Kita kembali lagi ke grafis. Nah, di sini layar penuhnya jangan lupa dicentang. Lalu sini resolusi asli. Dan di sini penyesuaian tata letak tampilan ya. Nah, di sini kalau misalkan kalian belum dicentang, itu centang aja di sini, di peregangan. Nah, semua akan jadi full screen. Oke, kita kembali. Lalu jangan lupa sebelum kembali kita rubah bahasa game lagi. Oke. Dan dijamin kalau game kalian akan full screen. Oke, selesai tutorialnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton.